Shalom semuanya. Senang sekali melihat semua dapat berkumpul kembali dalam rumah Tuhan. Mari kita awali ibadah kita ini dengan doa. Allah kami yang terkasih, sungguh baik Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kau dapat kumpulkan kami kembali di rumah-Mu Tuhan, dapat memuji-Mu, menyembah-Mu, terlebih Bapa, untuk dapat menyenangkan hati-Mu. Allah kami terkasih, segala yang kami beri ini Tuhanku, oh kami berharap itu dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Iringi kami dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami percaya Tuhanku, hidup kami diubahkan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasihmu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaanmu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Mari kita nyanyikan kembali dari awal. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasihmu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaanmu tercurah bagiku, menjadikanku segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasihmu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkau, Yesus permata hatiku. Yes Lord, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaanmu tercurah bagiku. Jadikanku indah dan semakin indah. Permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaanmu tercurah bagiku, menjadikanku indah.
semakin indah bagiku. Katakan kembali Yesus. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaanmu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Kasih karuniamu kami ada Tuhan. Sikina bayala bayala yala lala yala lala. Oh, we come to worship you, oh Lord. Shala la la la. Oh, hallelujah. Shala la yala 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 lala lala. Oh, we thank you, Lord, we thank you. Sikina bayala 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 bayala. Mari kita, oh, sembah Tuhan kita. Sekian bayarlah, 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 rakananas. Karena Engkau sungguh baik, Tuhan. Oh, You're so merciful, O Lord. Sekian bayarlah, 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 rakananas. You are so good, O Lord. So good. Kami dapat rasakan Tuhan betapa kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami dapat hitung satu persatu berkat-Mu yang berkelimpahan Tuhan. Sikina baya raya la baya la ya la ya la 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 la. Oh, You are so good, O Lord. Ya baya la ya raya la ya na na se. Alleluia. Oh, alleluia. Se. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beri ku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu.
tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Oh God is good. Mari kita sembah Dia dari awal. Sekalipun ku berjalan sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya ku kan dan jemaat untuk bangkit berdiri. Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekali pun kau ingkari. Yes. Dan kerjaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Bukan setia melayani sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan. Terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya ku kan setia melayani mengasihimu. Tiada Tuhan seperti Yeah.
good, oh Lord. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Tuhan kami, oh kami siap untuk memuji-Mu lebih lagi Tuhan. Oh persiapkan hati kami Tuhan. Segala yang kami beri ini Tuhanku hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Semua yang percaya katakan amin. Masih kuat untuk memuji Tuhan? Amin. Oh kasih jabat ke kiri kanan. Haleluya, God is good all the time. Gonna worship more, gonna praise Him more. Come on, let's go. Raja Muli, one more.
Raja mulia. Haleluya. Haleluya. God is good all the time. Oh, haleluya. Oh, yes Lord, yes Lord. Oh, sungguh baik Engkau dalam hidup kami Tuhan. Oh, we are ready. We are ready to receive your words, oh Lord. Oh, pakai Tuhan hambamu yang akan menyampaikan firman Tuhanku. Diberkati, diberkati sehingga semua yang keluar dari mulutnya itu Tuhanku, itu hanya untuk memuliakan namamu saja Bapa. Oh, kami siap Tuhanku. Saya persilakan jemaat untuk duduk, untuk mempersiapkan hati, untuk menerima firman Tuhan. Shikira wala wala wala, you are so good, oh Lord. Oh, yes. Thank you.
kita bangkit berdiri bersama gereja Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu. Aku percaya. Kita naikkan dari dalam hati kita. Kita mau sungguh-sungguh pagi hari ini bersama Tuhan. Berdoa pagi hari ini. Kuatkan yang lemah Tuhan. Hiburkan yang susah Tuhan. Sembuhkan yang sakit Tuhan. Berkati yang berkekurangan Tuhan. Oh, we worship you, we worship you. Mari katakan bersama, aku berserah. Oh, we worship you. Aku berserah padamu Tuhan. Percaya hanya Engkaulah Tuhan. Sebabnya kami sekarang mengerti ketika pemazmur berkata hati ini hancur karena rindu akan pelataran-Mu. Ketika dikatakan orang mari pergi ke rumah Tuhan, hati ini hancur karena rindu akan rumah-Mu. Sebab di dalam pertemuan-Mu Engkau hadir Tuhan. Ketika engkau hadir dengan segala kebaikan. Engkau menguatkan kami, engkau memberkati kami, engkau berikan kami pengharapan, engkau mampukan kami melihat bahkan apa yang mata tidak pernah lihat, engkau mampukan kami mendengar apa yang telinga tidak pernah mampu untuk mendengar, engkau mampukan kami untuk membayangkan sesuatu yang bahkan pikiran tidak sanggup untuk melakukannya, dan engkau siapkan itu bagi kami Tuhan. Pagi hari ini mari bicara buat kami hanya firman-Mu saja. Singkapkan isi hati-Mu buat kami. Terangkan jalan-jalan-Mu buat kami. Sebab kami membutuhkannya Tuhan Yesus. Dan biar ketika firman itu disampaikan dan ditaburkan, semua yang mati pagi hari ini hidup kembali Tuhan. Kami bersyukur Engkau memberkati gereja ini dengan orang-orang yang setia melayani-Mu. Kami jauh dari sempurna, tapi kami bersyukur bahwa orang-orang semacam ini pun Tuhan masih mau untuk memakainya. Memakai untuk memberkati banyak orang. Pagi hari ini secara khusus berdoa buat tim praise and worship, semua dari mereka tidak ada yang terkecuali. Dimanapun kelak nanti mereka akan dipakai Tuhan. Tuhan, di tahun-tahun mendatang setiap orang bahkan tambah setia pada Tuhan. Tidak ada orang yang berubah kasihnya, tidak ada orang yang kasihnya menjadi dingin, tapi menjadi berapi-api melayani Tuhan. Berkati tim praise and worship kami. Sebab di dalam pujian dan penyembahan ada kuasa yang mengalir.
dan kami terima itu pagi hari ini. Tiba saatnya kami mau dengar firman-Mu bicara buat kami, Tuhan. Berkati hamba-Mu Charlie yang Kau siapkan untuk menyampaikan firman-Mu. Berikan damai sejahtera, ketenangan kepadanya, sehingga fokus pikirannya hanya ada pada Yesus. Dan biarkan kami boleh duduk, membuka hati kami, menerima kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus, semua orang yang diberkati Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Sebelum duduk, kasih kanan kirinya jabat tangan, katakan Tuhan Yesus baik, saudara. Haleluya. Haleluya. Tekannya Bapak WL tidak suruh salah jabat tangan ya. Saudara diberkati, saudara. Yang diberkati katakan amin. Yang diberkati katakan amin. Haleluya. Dahsyat saudara hari ini. Saya hari ini mau bicara tentang sesuatu yang sangat sederhana, saudara. Yang sangat-sangat sederhana, bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang spektakuler, tapi saya berdoa ketika pesan itu disampaikan, pesan yang sederhana itu disampaikan, saudara pulang membawa sesuatu yang dahsyat. Amin. Haleluya. Berapa saya mau cerita, saudara. Saya mau cerita. Beberapa minggu yang lalu, tepatnya sebulan yang lalu, saya dan istri dan anak saya kita pergi ke Orlando, saudara. Kita pergi ke Orlando, kita datang ke tempat yang namanya Holy Land. Holy Land itu, kalau saudara belum tahu, Holy Land itu adalah satu wahana yang replikanya tentang Israel, saudara. Di situ ada tentang drama tentang Tuhan Yesus disalibkan, tentang perjamuan kudus, dan segala macamnya, tentang bicara tentang ada tembok ratapan dan segala macamnya, saudara. Saya dan istri saya datang dengan mood yang okay, vacation, kita lagi liburan, okay, kita datang, kita nikmati dan segala macam, kita bayar dan kita masuk. Ada sesuatu yang luar biasa ketika saya ada drama pertama kali, yaitu drama tentang 5 roti dan 2 ikan, saudara. Tentang 5 roti dan 2 ikan. Saya duduk di pinggir danau gitu ya, dan beberapa pengunjung yang lainnya, ada banyak pengunjung yang lainnya, terus ada orang dengan baju-baju yang seperti zaman-zaman dahulu, saudara. Zaman-zaman dulu, dan mereka bicara, ternyata itu ada salah satu murid Yesus dan segala macam. Saya nggak tahu dia siapa. Tiba-tiba dari sebelah kanan saya datang berbaju putih dengan selendang yang ungu, dan saya bilang, oh my goodness, itu Yesus. Anak-anak, it's Jesus, Jesus come. Saya sempat berapa detik gitu, saya bilang, ya ampun, ini Yesusnya kok bisa sama banget gitu dengan apa yang ada, yang pernah kita bayangkan, yang pernah ada di tembok-tembok, yang ada pernah di video dan segala macamnya. Saya bilang, dan yang bikin saya amazed ketika dia bicara, saudara, bicaranya begitu lembut tapi berwibawa. Bisa gak? Bisa bayangin kan, lembut bukan lebay, tapi lembutnya lembut berwibawa gitu. Dan saya bilang, tiba-tiba mood saya berubah, saudara. Mood saya berubah, saya bilang, hati saya bisa bilang, oh Tuhan, saya bisa bayangin kalau saya ada di zaman Yesus hidup, saudara. Ada di zaman, kita dibawa ke zaman Tuhan Yesus hidup. Muka dengan muka, saudara. Bicara dengan kita, muka dengan muka. Yang kedua, yang bikin saya amazed ketika saya datang ke satu ruangan, ternyata ada lagi, mereka lagi perjamuan kudus, saudara. Ketika kita masuk, kita dikasih satu anggur dan roti seperti yang kita punya. Kita masuk gitu, dan ada meja panjang dengan gelas-gelas dan segala macamnya. WL-nya
cewek saudara. Mereka dia nyanyi dengan keyboard yang lembut, dia nyanyi, kita semua menyembah Tuhan. Dan di saat ada satu lagu yang haleluya, suaranya lembut, haleluya. Dan kita lagi sembah Tuhan, oh Tuhan Yesus, kami mengingat lagi akan kematian-Mu. Dan tiba-tiba suaranya ada di depan kita, anak-anakku. Saya buka mata bilang, oh Yesus di depan kita, saya di depan saya lagi gitu loh. Dan sekali lagi begitu lembutnya, begitu wibawanya suara itu. Dan saya bilang, saya menangis, saya bilang, oh Tuhan terima kasih, saya sudah dibawa ke masa di mana Engkau hidup. Saya bilang, wah, saya bilang istri saya, waduh, kalau kita hidup di zaman itu asik juga ya, ketemu Tuhan Yesus, orang yang kita sembah, yang kita gak pernah lihat saudara, tapi kita sembah dia. Bicara tentang kematian Tuhan Yesus, kalau boleh saya diizinkan, mari kita buka Markus 10 ayat 32 sampai 34. Hari ini coba pakai imajinasi kita. Saya mau bawa semua yang ada di tempat ini ke dalam satu masa di mana Tuhan Yesus hidup. Udah semua ketemu? Ayo sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakannya kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Kata Yesus, saudara, kata Yesus, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari, ia akan bangkit. Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, hey, aku akan mati. Aku akan diolok-olok. Aku akan diludahi. Tapi ingat ini. Kematian gak bisa membuat aku mati untuk selamanya. Kematian ada di tanganku. Dan aku akan bangkit di hari yang ketiga. Pak, Bu, mudah untuk kita berkomentar sesuatu di saat kita sudah baca kisah ini yang ada di Alkitab. Mudah kita untuk menjawab sesuatu yang sudah tertulis, yang sudah kita baca dan kita sudah tahu endingnya seperti apa. Seperti ini. Waktu itu saya suka nonton Walking Dead, saudara. Ada yang tahu Walking Dead? Film Walking Dead. Berapa kali, saudara? Berapa kali? Istri saya juga suka. Kita suka berdua tuh nonton tegang-tegangan, saudara. Tegang-tegangan. Tapi karena film itu diputar setiap hari Minggu, dan itu cuma seminggu sekali, saudara. Kadang saya pulang duluan. Saya pulang kerja lebih dulu. Kadang dia harus kerja. Dan dia pulang lebih telat, saudara. Berapa kali saya harus nonton sendiri, karena saya gak tahan, saya mau tahu ini berikutnya ada yang, soalnya saya dengar ada yang mati saudara di dalam film itu. Saya mau tahu siapa yang mati. Dan saya bilang, lama banget nih, ini film udah mulai. Dan akhirnya saya harus putar, cekrek, saya nonton saudara, saya nonton dengan tegang. Oh oke, dia yang digigit berarti dia mati. Saya tahu kejadiannya, selesai filmnya. Istri saya dengan santainya pulang. Hi honey, udah nonton Walking Dead? Karena saya takut sama dia. Saya bilang, kamu mau nonton? Kalau saya bilang saya udah nonton, dia pasti marah saudara. Saya bilang, kamu mau nonton? Yuk nonton bareng. Yeah. Saya setel, saya nonton saudara. Dia nonton dengan tegangnya. Saya cuma gini. Karena saya sudah tahu ceritanya saudara. Sama saudara, sama. Kejadian Yesus mati, kita sudah tahu endingnya seperti apa. Di hari Jumat itu saudara,
murid-murid itu cuma punya apa, saudara? Cuma punya janji Tuhan. Dia cuma pegang janji Tuhan bahwa dia akan hidup kembali. Dia akan hidup kembali. Tapi masalahnya, saudara, ironisnya, saudara, dia hanya tahu janji Tuhan. Ayo, kita buka di Markus 16 ayat 9, ayat 9 sampai 11. Markus 16 ayat 9 sampai 11. Dia bilang begini, saya baca kepada saudara. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitakan kepada mereka yang selalu mengiring Yesus. Siapa, saudara? Siapa yang selalu mengiring Yesus? Murid-muridnya, saudara. Murid-muridnya. Dan pada waktu itu sedang dan yang pada waktu itu mereka sedang apa? Berkabung dan saya bingung, saudara. Saya bingung. Mereka tahu bahwa sebelum Yesus mati, Yesus bilang sama dia, "Hei, aku akan mati. Tapi jangan khawatir, aku akan bangkit." Terus dia ngapain hari itu, saudara? Mereka sedang berkabung dan menangis. Mereka sedang meratap. Mereka bilang, tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka apa? Tidak percaya. Come on, man. Bahkan di Lukas 24 ayat 11 dibilang begini, tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan apa? Omong kosong. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Pak, Bu, bagaimana caranya murid-murid yang selalu ikut dia, yang selalu ikut Tuhan Yesus kemana-mana, bisa gak percaya, bisa lupa setiap janjinya bahwa aku akan bangkit kembali. Mungkin ada di tempat ini, kita ada sedang di hari Sabtu, saudara, di mana Yesus belum bangkit, di mana Yesus masih diserahkan ke dalam kebinasaan. Di mana kita belum melihat janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Tuhan bilang kita akan jadi kepala dan bukan jadi ekor. Tapi nyatanya saya masih dishwasher. Saya masih kerja di dapur. Tuhan Yesus telah menyembuhkan kita dengan bilur-bilur. Nyatanya saya masih sakit. Saya punya penyakit. Dan mungkin ada juga, saudara, teman yang sedang ditinggal oleh mantannya married, saudara. Tuhan bilang apa? Jangan khawatir. Tapi kenapa kita tetap khawatir, saudara? Amin, saudara. Tahu gak kenapa? Karena bangkit dari kematian bukan sesuatu yang biasa-biasa, saudara. Makanya saya percaya mereka gak percaya. Mereka lupa akan janji Tuhan tersebut. Mereka lupa akan perkataan Tuhan bahwa dia akan bangkit. Seperti murid-muridnya. Oh, kesembuhan itu mustahil. Oh, ekonomiku dipulihkan. Mustahil. Oh, aku ini, aku itu, sesuatu yang mustahil. Tapi saya mau bilang sama saudara, janji Tuhan itu bukan sesuatu yang mustahil, saudara. Amin. Mundur ke Matius 28 ayat 1 sampai 8. Saya akan bacakan buat saudara. Matius 28 ayat 1 sampai 8. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Mereka pucat, saudara. Akan tetapi malaikat-malaikat itu berkata kepadanya,
kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Dan di saat itulah kita mendengar murid-muridnya tidak percaya dan bilang, omong kosong. Omong kosong, saudara. Disitulah saya coba untuk mengerti kenapa Rasul Paulus bilang begini. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya, supaya aku beroleh kebangkitan daripada orang mati. Saya mengerti sekarang kenapa Rasul Paulus bilang begitu, saudara. Karena apa? Karena dengan mengenal kita tahu janji-janji Tuhan itu hidup, saudara. Amin, saudara. Bahasa Indonesia sehari-harinya bilang begini, satu-satunya yang saya inginkan ialah supaya saya mengenal Kristus dan mengalami kuasa yang menghidupkan dia dari kematian. Saya ingin turut menderita dengan dia dan menjadi sama seperti dia dalam kematiannya. Dan saya berharap bahwa saya sendiri akan dihidupkan kembali dari kematian. Pak, Bu, saya mau kasih tahu. Sejauh mana kita mengenal orang yang kita kenal, sejauh itu kita akan percaya, saudara. Contohnya, Pak Victor bilang begini, Char, mobilku rusak, boleh gak aku pinjam mobil kamu 2 hari aja? Apa yang saya akan lakukan? Saya akan kasih. Saya gak perlu untuk oh ya Pak, gimana Pak nanti dikembalikannya dan nanti bensinnya diisi atau enggak, dan saya enggak perlu bicara itu, saudara. Saya enggak perlu bicara karena saya kenal dia. Saya punya hubungan yang baik dengan dia. Saya tahu dia bagaimana, saudara. Tapi pernah enggak tiba-tiba ada orang yang enggak kita kenal, tiba-tiba di pinggir jalan, dia bilang, hey, mister, boleh enggak saya pinjam mobil kamu? 1 jam aja. Dia 2 hari. Ini 1 jam aja. Mau enggak saya kasih? Enggak. Karena siapa? Karena saya gak kenal dia. Saya gak kenal. Saya cuma berharap saya gak akan kasih sesuatu dengan orang yang saya gak kenal. Karena saya gak kenal dan saya gak punya relationship dengan dia. Dan saya gak percaya sama dia. Tetapi Pak Victor, saya kenal dia. Dan saya tahu janjinya bahwa 2 hari dia akan kembalikan. Begitu dengan Tuhan Yesus, saudara. Pengenalan akan Tuhan begitu besarnya, begitu dahsyatnya, saudara. Yang pertama kita bicara tentang Maria Magdalena, yang ketika malaikat bilang dia udah gak ada, dia langsung percaya. Yang kedua kita bicara tentang siapa? Murid-muridnya, saudara. Murid-muridnya. Dan saya mau bicara orang yang terakhir, saudara. Orang yang terakhir. Mari kita mau buka Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Yohanes 20, 24 sampai 29. Dan semua, yuk kita baca sama-sama yuk. Tetapi Thomas, seorang dari 12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Murid-murid bilang, kami sudah lihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak
akan percaya. Ayat 26, sama-sama yang kencang. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus kembali ke dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah dan mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Di saat pintu-pintu sedang terkunci, siapa yang hadir di tengah-tengah? Yesus ada di tengah-tengah itu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, kemudian ia berkata kepada Thomas, dia langsung tunjuk Thomas. Dia enggak bilang siapa-siapa. Dia tahu, saudara. Yesus tahu ada yang enggak percaya di antara mereka. Yaitu siapa? Thomas. Dia bilang begini, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Pak, Bu, Tuhan Yesus hadir tengah-tengah, dia langsung panggil, Tom, come here. Lihat tanganku. Sama seperti yang Thomas minta. Kalau saya jadi Thomas, saya akan bilang gini, siapa ini yang lapor nih? Siapa yang ngasih tahu nih? Kok bisa sama sih? Tapi Tuhan tidak terpengaruh dengan ketidakpercayaannya Thomas, saudara. Dia tetap datang di tengah-tengah mereka dan bilang, Tom, ini loh tanganku loh, Tom. Yang ada bekas pakunya loh, Tom. Tapi masalahnya, Thomas butuh 8 hari untuk percaya. Tuhan Yesus enggak upset sama sekali. Dia enggak, apaan sih ini? Lu enggak percaya gue hidup? Dia enggak seperti itu, saudara. Dia bilang, Tom, dengan lembut, dengan saya teringat dengan Tuhan Yesus yang ada di Holy Land itu. Dengan lembut dia bilang, Thomas, inilah tanganku. Saya bisa merasakan, Thomas, cucukkanlah jarimu ke dalam lambungku. Saya kasih tahu sekali lagi, saudara. Tuhan tidak terpengaruh dengan kepercayaan kita. Tipe Anda seperti apa? Tipe kita seperti apa? Apakah kita mau seperti Maria Magdalena yang bilang langsung percaya? Apakah kita akan seperti murid-murid Yesus yang bilang omong kosong dulu baru percaya? Atau kita seperti Thomas, 8 hari udah telat seminggu lebih baru percaya? Tuhan Yesus enggak pusing, saudara. Enggak pusing. Bawa pulang pesan ini. Tuhan inginkan dari kita untuk kita enggak melepaskan kepercayaan akan janji-janji Tuhan. Amin, saudara. Amin. Bawa pulang, bawa Tuhan, ampuni aku Tuhan, aku lupakan janjimu, aku cuma tahu akan engkau, makanya Tuhan aku mau mengenal engkau Tuhan lebih lagi, karena aku tahu janji-janjimu, ya dan amin, ya dan amin. Kalau mulai ada masalah itu yang ada sakit lagi kita rasakan, ada masalah itu, nyanyi saudara. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah, oh ya, menjadikanku. Jangan lepaskan percaya. Anda diberkati, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Oke, coba thank you very much. Bukan berasal untuk memotong lagunya, saudara. Kita akan nyanyi, tapi saya mau tutup dengan ini. Singkat saja, buka bersama saya kalau saudara bawa Alkitab, Mazmur pasal yang pertama. Thank you very much buat firman-Nya. Mazmur pasal yang pertama. It's okay, mine. Karena soon kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Sudah dapat semuanya? Tidak ada yang mau bicara sama saya?
Ayat yang pertama saya bacakan, saudara perhatikan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Tatap saya kembali sebentar, Bapak dan Ibu. Kalau Anda perhatikan ayat yang pertama dan ayat yang kedua, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mungkin itu menggambarkan saudara. Tuhan, aku sudah jaga hidup. Tuhan, aku sudah berusaha untuk tidak ada dalam kumpulan orang-orang berdosa. Tuhan, firman-Mu kurenungkan sudah siang dan malam. Tuhan, aku berdoa. Tapi kok belum ada jalan keluar ya? Atau apa Tuhan tahu? Apa Tuhan kenal? Sementara itu kalau saudara perhatikan di ayat yang ketiga, sorry saya mesti lompat ayat yang keempat, dikatakan bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Tapi kenyataannya kalau saudara lihat kehidupan orang fasik, saudara bilang, mereka lebih beruntung. Mereka lebih sukses. Mereka tidak dikejar-kejar utang dan tidak dikejar-kejar sakit penyakit, tidak dikejar-kejar malapetaka. Sementara aku yang siang malam merenungkan Taurat Tuhan, ucapkan firman, percaya dan berdoa, apa Tuhan tahu? Yuk baca ayat yang ke-6 sama-sama. 1, 2, 3. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saya suka ayat ini ditutup dengan satu statement. Betul mungkin kita berdoa kepala di bawah, kaki di atas, siang dan malam. Dan sering kali kita bertanya, apa iya Tuhan perhatikan? Apa iya Tuhan menjawab? Apa iya Tuhan turut merasakan? Apa iya dan apa iya? Ayat yang ke-6 tutup dengan apa? Tuhan kenal jalan orang benar. Apapun yang kau lewati hari ini orang-orang benar, duduk berdirimu, air matamu, pergumulanmu, sakit hatimu, Tuhan kenal jalan orang benar. Well, tidak dikatakan jalan orang fasik Tuhan kenal, well, it doesn't really matter dan itu enggak membuat dia susah, it doesn't bother him. Tapi yang pasti jalan orang benar, pulang dengan damai sejahtera, Tuhan tahu dan Tuhan kenal. Yuk mari bangkit berdiri. Let us stand on our feet. Pagi hari ini kami mau masuk dalam perjamuan-Mu. Kami mau masuk dalam perjamuan Tuhan. Tuhan yang mengenal kami. Tuhan yang tahu duduk berdiri kami. Tuhan yang perhatikan jalan hidup kami. Tuhan yang tahu ketika kami bilang, Tuhan aku sudah capek berdoa. Tuhan aku sudah tidak mau lagi berdoa. Tuhan cukup Tuhan. Bahkan mungkin buat orang-orang yang sakit hati, buat orang-orang yang menolak, buat orang-orang yang menjadi dingin. Oh, tapi mereka tetap di dalam mereka roh itu bekerja, ketahuilah atas orang-orang itu. Tuhan kenal duduk berdirimu. Tuhan kenal jalan masukmu dan jalan keluarmu. Tuhan kenal jalan orang benar. Bertahan di sana gereja Tuhan. Bertahan dalam doamu, bertahan dalam pengharapanmu, bertahan dalam kesetiaanmu, sebab Tuhan kenal jalan orang benar. Tuhan kenal jalan orang benar. Tapi persoalannya, seringkali kita tidak mau kenal Dia lebih dalam. Seringkali kita tidak mau kenal Dia lebih baik.
Padahal dia kenal semua yang engkau lewati dan dia siapkan jalan keluarnya. Asalkan engkau mau ambil waktu untuk mengenali jalan-jalannya. Gereja Tuhan, berkali-kali saya katakan 6 bulan terakhir ini, satu obsesi saya secara pribadi, saudara kenal Tuhan Allah saudara lebih baik. Saudara dengar suaranya lebih jelas. Saudara rasakan tuntunannya jauh lebih nyata dari 6 bulan yang lalu yang sudah kita lewati. Mengapa? Karena di dalam hati saya dan di dalam hati saudara dia tahu bahwa dia rindu sama seperti dia mengenalimu. Engkau pun mengenali dia. Kami terima firman-Mu pagi hari ini. Tuhan kuatkan kami. Tuhan tolong kami. Kami mau masuk dalam perjamuan-Mu dengan hati yang sungguh-sungguh percaya Tuhan. Bahwa setiap permasalahan hidup, setiap pergumulan hidup pasti ada jalan keluar. Sebab tidak mungkin orang akan tinggal sepanjang hidupnya dalam masalah dan pergumulan. Apalagi orang benar. Sebab lembah kekelaman itu dimaksudkan untuk dilewati, bukan untuk ditinggalkan. Ditinggali, saudara. Dilewati, bukan untuk ditinggal. Kami datang, kami buka hati. Kami siap terima kebenaran. Kami siap terima perjamuan-Mu, kami siap memasuki perjamuan-Mu dengan satu ekspektasi bahwa Engkau berkarya di dalam kami, di tengah-tengah kami pagi hari ini. Dan hadirat-Mu kuat, kuat mencengkram kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Tetap dalam sikap berdiri, saudara dilayani perjamuan Tuhan. Tahu cara untuk membuka jalanku, Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lelah menepati janji-janji-Mu. Mari satu kali lagi dari awal kita naikkan pujian ini bersama gereja Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku.
Mari angkat roti ini tinggi-tinggi. Satu hal yang ada dalam hati saya, saudara. Serasa Tuhan mau bilang bahwa atas setiap orang di tempat ini, Dia tahu dan Dia kenal apa yang engkau lewati. Sebab jalan orang benar Tuhan tahu. Sebab Tuhan kenal jalan orang benar. Serasa mau bilang bahwa setiap orang di tempat ini yang mengangkat roti ini pagi hari ini, hidupmu, pergumulanmu, persoalanmu, cita-citamu, kerinduanmu, masa depanmu, Tuhan tahu dan Tuhan kenal. Datang padanya, bertanya kepadanya, memohon kepadanya, sebab Dia tahu apa yang akan terjadi atas hidupmu. Dan Dia akan beritahukan itu. Gereja Tuhan, sekian kali sudah kita masuk dalam perjamuan Tuhan. Tapi pagi hari ini dengan sikap hati yang saya rindu kita punya, kita angkat roti ini tinggi-tinggi dengan satu keyakinan dan rasa bangga dan rasa yakin yang sungguh bahwa Tuhan Allahku tahu apa yang aku lewati. Dia tahu. Mungkin pasangan hidupmu tidak tahu, anak-anakmu tidak tahu, orang tuamu tidak tahu, sahabatmu tidak tahu, pendetamu tidak tahu, pelayan Tuhan yang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu dan Tuhan kenal. Dan berkata dalam hati, percaya, oh, semenjak Tuhan kenal jalan orang benar, setiap kali orang benar jatuh tidak akan tergeletak. 7 kali orang benar jatuh, Tuhan mengangkatnya tinggi-tinggi. Tahu. Mungkin pasangan hidupmu tidak tahu, anak-anakmu tidak tahu, orang tuamu tidak tahu, sahabatmu tidak tahu, pendetamu tidak tahu, pelayan Tuhan yang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu dan Tuhan kenal. Dan berkata dalam hati, percaya, oh, semenjak Tuhan kenal jalan orang benar, setiap kali orang benar jatuh tidak akan tergeletak. 7 kali orang benar jatuh, Tuhan mengangkatnya tinggi-tinggi. Orang-orang benar, mari angkat roti ini. My God, my God. Pagi hari ini saya mau sungguh-sungguh menantang setiap orang yang membutuhkan kesembuhan secara fisik, saudara. Kalau itu suamimu, kalau itu istrimu, kalau itu anak-anakmu, bahkan juga yang menonton kami lewat YouTube. Kalau orang-orang itu tidak ada bersama-sama denganmu, engkau yang akan berdoa. Dan kita akan berdoa. Gereja Tuhan, kita sudah mencoba banyak hal, namun kalau gagal, mungkin ini waktunya untuk coba dan datang pada Tuhan sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Sebab siapa tahu Dia punya jawaban. Dan yes, Dia punya jawaban. Kami ingat bahwa di malam itu engkau mengambil roti. Kemudian engkau memecahkannya. Dan engkau berkata dengan jelas, dan itu tertulis dalam firman-Mu sampai hari ini, bahwa inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Gereja Tuhan, engkau harus percaya bahwa tubuh Yesus ini bagimu. Sebelum engkau makan, yakini dengan iman bahwa tubuhnya yang terpecah-pecahkan itu terpecah untuk kebaikan-Mu dan keutuhan-Mu. Mari percaya dengan iman bersama. Bapak dan Ibu, orang-orang benar, bukankah roti yang kita angkat ini dan yang kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari ubah atmosfer ini. Satu atmosfer yang mata tidak melihat, telinga tidak sanggup mendengar, pikiran tidak sanggup membayangkan. Bawa kami ke sana, Tuhan.
My God, my God, my God. Buat kami mengerti bahwa kami menyembah yang tidak kelihatan namun yang sangat berkuasa. Oh, sekarang angkat cawan ini tinggi-tinggi. Tidak ada jalan lain selain percaya gereja Tuhan. Darah Yesus menyelamatkan kami. Darah Yesus melindungi kami. Darah Yesus menutup bungkus kami. Darah Yesus menyembuhkan kami. Kami ingat firman itu berkata bahwa malam itu sesudah dia makan, dia mengambil cawan dan mengucapkan syukur atasnya dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Setiap kali kamu meminumnya, ingatlah akan aku. Gereja Tuhan, mata jasmanimu tidak melihat dia ada di tengah-tengahmu, tapi dia ada di tengah-tengahmu. Oleh sebab itu mari dengan iman percaya. Bukankah cawan yang kita angkat ini dan kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Untuk beberapa menit ke depan, berdoa bersama dengan Roh Kudus. Semua orang berdoa bersama dengan Roh Kudus. Di saat badai bergelora, di saat badai bergelora.
akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas mesta. Ku tenang sekarang kau ada. Katakan ku tenang. Sekali lagi ku tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Kami mau memberikannya dengan hati ucapan syukur Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau senantiasa mencukupkan kami. Dan Engkau mencukupkan kebutuhan gereja-Mu. Bersyukur buat berkat-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk kembali saudara, you may be seated. Siapkan persembahan saudara yang terbaik. Bapak dan Ibu, sambil saudara memberikan persembahan, yang pengumuman yang pertama, selesai ibadah kita ada training untuk mereka tahu team praise and worship, tapi kita akan makan dulu, oke? Okay? I have lunch, so we eat, we have fellowship together, dan enjoy food yang sudah Bu Meme masak saudara ya. Oke, okay, anak. Itu saja yang saya mau beritahu dulu. Mewakili keluarga saya, saudara, karena saya tidak kesampaian minggu lalu untuk beritahu untuk semua keluarga, orang-orang, ibu-ibu yang sudah mendukung dengan persembahan kasihnya untuk keluarga yang berduka dari orang tua saya, saudara, dari papa saya. Saya mau bilang terima kasih, ibu-ibu. Oke, okay. Siapapun Anda pasti tahu, dan thank you very much buat semua itu, Tuhan membalasnya, amin. Sekalipun saya berduka untuk hal yang lain hari ini, tapi it's okay. Oh, gak ada sangkut pautnya. Mari kita bangkit berdiri, saya harus akhiri ibadah kita. Mau nyanyi lagu Kidung Pujian itu enggak? Enggak. Bapak dan Ibu, doa saya saudara diberkati, amin. Saudara diberkati. So, see you next Sunday, saudara ya. Kita mau akhiri ibadah kita. Bapa kami mengangkat kedua tangan kami. Kami mengarahkan pandangan kami ke sorga. Tuhan, orang lain mungkin melihat kami dan berkata kami separuh gila. Kami begitu bersemangat, kami begitu bergairah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bahkan di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah muji, di tengah-tengah keadaan di mana mujizat belum terjadi, tapi tidak ada yang bisa menahan kami untuk berkata, Tuhan, Engkau tetap baik. Tuhan, Engkau tetap penuh kasih. Mungkin orang lain melihat kami dan mereka berpikir semua ini hanya dibuat-buat. Tapi tidak mengapa, Tuhan, sebab Engkau kenal kami. Dan kami tahu kami tidak bisa membohongi diri kami. Bahwa ketika kami ingat Yesus, semangat hidup itu muncul. Ketika kami ingat kasih setia Tuhan, oh ada satu kegairahan yang tidak bisa dijelaskan, itu muncul dalam roh kami. Betul, kami masih dalam tekanan, kami masih dalam perjuangan, kami masih dalam pergumulan, tapi kami juga tahu bahwa Engkau juga tetap bersama dengan kami. Dan pagi hari ini hamba mau berdoa buat setiap orang yang sedang dalam persoalan yang begitu suka. Tuhan, Engkau berikan jalan keluar buat mereka. Untuk kesekian kalinya seluruh gereja-Mu menyatukan hati kami untuk meminta mujizat. Meminta pertolongan. Nyatakan mujizat. Tuhan, kami berdoa dalam 6 bulan terakhir ini. Ada promosi untuk jemaat-Mu. Ada jalan keluar buat orang-orang yang bergumul. Ada kesembuhan dan pemulihan buat orang-orang yang sakit. Tuhan, datang dari mana pertolongan kami kalau bukan dari Tuhan.
Tapi kami juga mau berkata terima kasih buat setiap berkat anugerah-Mu yang kami terima dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jika sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, kami akan fellowship bersama. Tuhan berkati makan siang yang telah disediakan Tuhan. Berkati jemaat-Mu. Berkati semua orang yang sudah memberkati kami. Sekarang kami angkat kedua tangan kami. Kami mau terima berkat-Mu. Dan kami percaya bahwa dalam minggu yang akan datang, kami berjalan dalam berkat perlindungan. Itu sebabnya kami percaya berkat itu turun atas kami pagi hari ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang yang diberkati Tuhan katakan bersama. Amin. 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 Selamat siang.